Amin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangankan manusia, binatang pun merasakan nikmat hadir Nabi Muhammad. Ingat lu tuan, siro sahabat niat surah tanyo gebuongkut gejok ungkut bak perumah aleh putra perumahnya lale ungkut tersebut ipajoh lemi om makduri mi om mi om kan mi mi rumah mi om budah perumah sahabat nedrop mi omnya nekurung leuro lemalam hana makan minum ura kebut mati mi om ne budah sahabat nelapor ya rasul perumah lot nekurung mi om leuro lemalam hana makan minum hingga mi om mati bunuh oi nabi perumah gada atau nuraka ya rasul perumah lot diibadat ikadam gelut walau diibadat dia penghuni syurga penghuni neraka karena mendzalimi binatang. Coba tak bayangkan dum binatang tak elanya dum binatang tak zalimi kita menjadi penghuni neraka apalagi sesama manusia kita saling zalimi mendzalimi. Umi kat terjadi apa golong hana yumle nyawa manusia butoi bukan ya aku bacu-bacut cok-tok, bacu-bacut cok-poh, bacu-bacut elahnya kau, berdiri kau. Nyo maka malamnya tak cok iktibar. Lahir Muhammad di tengah-tengah jahiliyah, jahiliyah hudibmu firkah-firkah, mekabilah-kabilah, Nabi berdakwah, berhasil dakwahnya Nabi, mempersatu jahiliyah yang pecah belah, bersatu dalam Islamiyah, mereka bersatu dalam bingkai yang god. Ambil iktibar le masyarakat sukun paku sebagaimana tak maulid tak kenang Rasulullah Nabi mempersatu umat sukun paku bersatu baik le pakai-pakai nana dengar innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akawaikum hanya saja mukmin bersaudara maka tak mujroh-jroh tapi mukmin baik pakai-pakai baik dawa-dawa bele urang kampung sukun pakunyo na bage-bage na tong mendawa hana muyu arab ti urang ma pake urang yang pertama faktor harta yang kedua faktor tahta yang ketiga faktor wanita tingat long jamun ba antefe harta tahta wanita penyebab kehancuran. Tak harta urung syi nu wabah Allah tinggal lampu dua boh anu satu hindang satu haga yang pertimang mak sakit anu hindang wah nak abang pertimang mak bau jojong mak kena meninggai lih meninggai mak kanduri 10 15 20 habis kau ripet pula kun abang dek mak nak kubah lampu tu tak bagi juga dia dua kadang kah butuh lo butuh God kan ada. Ya igure, igure tu bagi lagi lagi tak. Tapi lampuh bagi lah. Dua boh ke agam, tapi kena selesai pembagian. Ternyata ada inang hai terima. Abang baik mana bagi bang tanya dua tetok. Tak pria dua cuma tak kupu tak bagi drone dua lom tapi tak pria lagi dua. Kena ku agam hancur lagi nyande. Iji patih lagi lagi tak. Yang ura agam. Mie bau harta lagi lagi tak lagi saya ambil bau harta lagi dia yang bagus nak pulak. Ken ada bang nak bagi, nak yang pertimbang maklum, yang semanu maklum, yang yang komit mak ada masa kelok, ada mendekat lebih lebih macam kelok, hanya lo pingat keron. Tegedi naulina, rohup cubit bahasanya. Yang pertimbang maklum, yang semanu maklum. Yang rahmati yang maklum, yang kubiat maklum, yang sakit lo. Ada merdekan lebih harta lebih. Nyambut yang kau ikut, anak lebih pahala. Kerlenggang kabut, kerlengkuk kebayar. Nekut-kut kanak mak, nekumit-kumit mak. Karena mengkerleng ke harta, anak pahala. Demau rumah pomnya ke anak lagi ni? Malamnya, anak insyaAllah. Malamnya, malamnya, malamnya. Mak-mak-mak, malamnya. Itu biat bahasa ada bang. Menyonyo model bagi harta. Drone kan bang lo dunia akhirat.
dia bang dia nak pergi tengok ikah ti kan ada lo dengar kira pala ado matero dah uja matelo menja pala ado ike menang di matelo uja bakah matekah dengan jak belum di mana jak lo tadi cita on atalo pegahnya walaupun hati mang lagi nak terjadi puhana pakai ado-adun gara-gara si metai tanah. Pakai ado-adun gara-gara tabuh lampu. Pakai urlika baca batas lampu rumah. Nyongan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Dipuhari oleh Allah tamang syurga. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, pakai urang gara-gara urina. Kajian dah tirau ragam. Perumah itu baru mereka pengeh ke. Nyumut tunangan golamnya. Tunangan golam kapu bekah. Mata kain rumpak ni sigam ni kat telepon. Soka. Kah yang terus Mariana ya. Nyokah yang seleminya. Nyolong si Fakrul. Calon Mariana. Pakah berupa lo, kamu berupa kamu lah ibu ego ego. Yang bangai tu kau yang agamnya menduang tu, yang kalah dinam je. Ikut lagi memang lo lagak, tapi dengan rumputan laki-laki. Maka nak yung dah yung. Yang kejir dia ke agam, bersifat agam. Anda jangan pernah jadi pengemis cinta, ni bertanggung lah. Menyenyan tak berbuat je, wajah mulai getik dendeknya. Meyung tak lo direbut dengan agam. Yang punya cinta-cinta nanti tak garis 18 betul mekak gara-gara ini 60 tak kemudian yang kelihatan pakai urut karena tahta putah tak jabatan insyaAllah di depan mata kita menghadapi tahun di mana perpecahan umat terjadi politik ini lupa tak melayu lon malamnya hana berkompanye karena Tunku Syukurullah tidak ada di partai manapun. Jit yang berpilih jaya, yang boleh tahu dengan partai, patna nan long dia berbuat meluhana. Long peringat kegonuh masyarakat, berpolitik silakan, juga tim seh silakan, galak ke si A, si B, silakan. Tapi taboh pesan lu. Tanya berpolitik, belagi urung muka. Mateng-mateng, belagot barang lagi dero. Baik pernah kubruk barang lagi dero. Buk. Kipan cara nolak kop bimu lo bakrawa lo dengan cara dan benda kubruk barang lagi dego bahasa lain itanyo lagi tanyo ego lagi ego nyokan dayak paksa kok lagi tanyo wadego haitim lagi tanyo kutu kok nyoyong pek cilin tapi ke ronuh nyetem lagi ego han ego haitim lagi haitim lagi tanyo nak dengau mi uh ma pakar lo kok buat boh partai teman na kampung, partai boh u, partai aqua, partai bungong, partai tiak api. Bandung buat boh partainya na caleg masing-masing, na tim sah itu kon paku masing-masing. Sehingga gara-gara cinta ke boh u ka bengeh kurung dukung aqua, yang dukung aqua bengeh ke dukung boh u, yang dukung boh u aqua bengeh ke dukung pot bungong. Yang long nak pegah nan cepat. Boh partainya hak lewat ke parlimen DPRK, DPA, itu empat bak kanto di tingkleaki, di kem-kem, di muawa. Hanai mu benci-benci lepe doanya. Bahkan ketanya yang sebagai tim sen, drop bak anak ucah dan buka purutan. Mikir dah. Bangai ngu tinggi-tinggi, prako, reba bang cepat. Yang tak putut purutan. Nyolong mohon dukung yang kecil dukung berdua. Hanya arti ni ibadah huruf malam. Ni meratik putuh orang sahabat. Kau ratik sedemir, ratik sedemir. La. Putuh ni, sambung ni. Ni jah waji 2.3. Jah umrah, tiap belun. Arai tu dek ATP, arah tu ni. Tetap hati mong syurga. Urung yang memutuskan tali silaturah. Dan dengar mi. Benda bagi-bagi dan dengar. Uroha nejak blue betul nak uang kami urusan. Benar muka mana pun tetap yang galak-galak drawan. Nanti ngomi, ay nanti ngom, oh baik no god no, tak kuda kuda ni no. Be
Lek bagi-bagi. Katik pakai dia Aceh. Mak, betul muruh darah ni. Lepuluh pun bangsa Aceh. Dihudip lah ni budek. Meribai anak yatim di Aceh. Meribai anak janda di Aceh. Mirah bumuh Aceh dengan darah. Katik bek bagi ni. Nari jana yang perang lah. Katik aku. Oi katik. Cita on. Fakalak nunggu budek. Masa aku pelingu orang yang fakalak ni. Kalau orang. Tolong berhati, masa kumpulin orang yuk. Ya, masa kumpulin. Tak ada jauh tang saya, hantu-hantu dah jatuh dengan orang yuk. Masa dengan dia. Tak jatuh cucu. Nga M16. Ibalah ahli awak agam lah, dia sunung kemalah. Ibadah yang mudah sekut baku kru-kru tishnyaw pakan menang musuh mudah iya menang musuh lama tak komplik sok mak sok kusyuk tak meratif lama tak komplik dengan orang yuk sok kusyuk tak meratif dengan gempa dengan watih anak gempa yang kajit nak nikmat gempa dia tak meratif la ilaha illallah. Lama hati dia pula Allah nanti. Anak gabak pek juga apa gempa. Nekut dia anak gempa urung meratik macam model dia. Dia tanya yang nak sama dia rumah apa. Kalau kena aku pulang elok lah. Kalau dia nak kena elok. Lekatlah urung meratik dia macam. Naya muda meratik babak atau atetan. Itu contoh. Afdalu tikri fa'alam annahu. La ilaha illallah. Lega pun agak kepega boleh itu. La ilaha illallah. Cukai dengan la. Usah kerja. Illallah. La. Kepada kekian dia. Illallah. La. Musyokna. La ilaha. La ilaha. Cica. La ilaha. Najamuk la. Cua illallah. La. Abis meratif. Tak boleh. Boleh jamuk. Ubeh boh beli juga ya. Yang pun ladom yang model dua pintu kerana rumah berdoa lah rumah dua pintu hansip pun balik silap la ila illallah la ila illallah menyatasok silap dah mati kata biar meratik habis hewit ini la tu illallah ia namudah lah ilam cara pulang malam nuju bina cucu-cucu almarhum iwa mendung anak muda mereka cawak ia malam tujuh anak muda berdoa yang cawak ia cucu-cucu almarhum roh amin inang liko la 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 bak abah meratik ateh menjawab yang kedua babah meratik ateh merah bapak-bapak la ilaha illallah la hatik la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la mashhuda illallah ya hadir babah la ilaha illallah la hadir hana yang lu sembah kecuali hana yang lu maksud kecuali hana yang bersenang kecuali hana yang bisa susah kecuali, hana yang bisa kaya kecuali, hana yang bisa sakit kecuali, anak-anak-anak yang nak selesai. Yang terakhir, ratib hati tok tan baba. Inilah para-para ahli tarekat yang ratib hati walaupun abah kebukah apa. Buka wala baksa, mak berdua, baik ni pakai-pakai, nanti ngomi. Nyo harapan dia, buka ni. Wala baksa, jem ke dunia, poh di belakang. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibru bau bepas hilang. Tetap kau. Yang pasti yang berhubungnya dalam pengalaman berhubung. Hai maksudnya berhubung maksudnya. Bukai lah. Anak dengar ni. Orang silap.
Yang pertama, lahir Muhammad mempersatu Yang kedua, lahir Muhammad dalam kalangan jahiliyah. Jahiliyah akhlaknya, jahatnya luar biasa. Kaum perempuan tidak ada harga di mata jahiliyah. Begitu lahir urinang, bayi inang, ikuh huruk itanam udek-udek. Ikuh anak inang, ipeh, bak-bak kurma. Begitu tidak harganya para perempuan. Setelah lahir Muhammad, Nabi berdakwah dan terus berdakwah. Berhasil dakwahnya Nabi, Nabi mengangkat derajat perempuan hingga wanita begitu mulia, wanita begitu hebat berkat perjuangan Rasulullah. Ma urinang makhluk yang luar biasa berkat Rasulullah. Ma na luar biasa urinang. Menurut Islam, urinangnya luar biasa. Teman pakar di akhir-akhirnya urinang kahihi biasa. Pakar. Urinang makhluk luar biasa, tapi pakan kahihi biasa. Nandukam. Kagadah luar biasa, karena kabiasa di luar. Makanya gadah luar biasa. Dukna hebat urinang kamu ragam hanya dek-dek urinang. Lakau hanya poh urinang. Lih begah segar warga hidung tala minta lain. Hanggupi poh-poh pakam. Perempuan makhluk paling lemah. Perempuan makhluk paling lembut. Perempuan makhluk hak. Jin. Tapi nya Alif. Tutut kupiah tanya sibu jinnya dia orang. Kai e tanya tungku meja terus wek-wek ni luwe ke ni. Apa kita kepap lemah dengan kai? Tanya aku pihak ni, astagfirullah, astagfirullah. Mak baik leh tengok kenjen dah pengen. Nah? Alhamdulillah. Mak baik pengen. Kenapa mak? Kami laki-laki tak bisa hidup tanpa dirimu, wahai jen. Kekai leh. Mak, lo tanya, haya ranuhnya berkat Nabi, mak. Nana aku ia tanya. Lung tanya, nak cinta ke Nabi? Nak cinta ke Nabi? Man ahabba syai'ah. Katura zikru. Fit berkasa cinta sesuatu, sering sebut-sebut sesuatu. Nepegah cinta ke Nabi. Natam ni muslawat. Bi, cintunyuk jarang lah kawan. Yang nak muslawat, siurah si malam, terubayaga. Nah, mubut. Hai, hanala terubayaga yang tu, hanapaya peluang, hanapaya, hanapaya sewa. Tinggal bu'a. Lihat mayang 200 ke cium sabah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 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 tinggal dua untuk tampilan rapingan mutadawwid lam sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Tengok bengah cap japo sampo bro. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Tinggal ibu tampilan ayam dinya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, salam alaika. Tinyak tengok lakom gro-gro. Nya kado abah lagu tok-tok, pupu yang viral. Abi on buku. Lo tulis rindu hawa lo ne'e. Tes tes tes. Rakyat abahnya abah ya Allah. Balik orangnya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah salamun alaik. Tinggal ibu. Dukna hebat ibadah selawat. Mari kita kaji. Allah yang perintahkan salat, Allah yang perintahkan puasa, Allah yang perintah tunaikan zakat, Allah yang perintah tunaikan haji. Tapi Allah tak pernah mengerjakannya. Allah tak puasa, Allah tak berikan zakat, Allah tak solat, Allah tak tunaikan haji. Tetapi berbicara selawat, Allah lebih awal mengerjakannya. Betul?
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Tanda tanda hebat Nabi Muhammad. Napakat metelawat 2 minit. Yo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Habibus salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mak, perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad. Lebih-lebih mak tanya urina. Ya Allah lahir Nabi hana yu mak mubi doipa. Orangnya cukup berat muyu berkat Rasulullah. Jelame-jelame teruk pucu'u berkat Rasulullah. Sukun paku padu pasaran lawenya. Lihat dah. Ika mau beragam kamu lihat dah ada imam peluh siapa. Tapi tidak mudah yang draw 20 imam ku cacau. Jelame 20 imam hanya merupak perumah lah arah dua baru ku. Tiyo jauh ke jauh dapur. Tiyo rapi ngai cakap ku. Ngan tanya si urak ni yang karu. Man cacau muh 20 macam tak belah fiyah-fiyah buka tak balak-balak berapa tu. Mak orang ni mudah. Yang belah nak sangat kalau. Iyuk denda. Anda muda yang kena berkahwin dengan kena yang kali-kali dia dah mahlam. Tungkahul mar'ah bi arba'atil khisalin. Menikah dia kata ngawrina kena apa perkara. Yang pertama minta perumah bi jamaliha belaga. Kejian lagak baik dia ada buah. Kadang satu oh dua orang tu ibu nun ibu kam mall Suzuya. Napa yang minta baroi pakai jak perumah tak mall. Ibu rumah hebat hebat dia pelakon lah lah kalah-kalah kunci inggris kata kunci inggris tiang ni you hei muta-muta kata warga rumah kita ni boleh hondai wah penuh tukun beku kita tak pindah assalamualaikum buka lana waalaikumsalam ke mana hama ke je bunda mak kan ayah ajak abang amal ya Allah tinggai mak ke kide yang pakan sampai tinggai rumah yang gara-gara epek kena jelah epek warna kena jelah ya. Maka minta permoh belagak-lagaknya relatif antara kelagak bak mata dro kajet bet ayo bago. Cuma ada muda abang nahlun, yo gola minta ada go belagak lo lo dro aja le. Cilo dro, kira-kira hi dan lagi lagi buto LR tu, minta ramah dro kita lebih. Nyohi lagi LR tu tu, pok hawa ke high HJRG. Yang kedua minta perumah bi maliha yang na harta be tama-tama gatian mukuin lam tika yang kedua bi nasabiha kalan keturunannya bagaimana tupo ande yahdi pakiban mahdi pakiban nasurah bak gore lu dengar kandung rumpak lu dengar bak gore putra surah bi nasabiha minta perumah yang lebih jeh keturunan ba adat menyejih le rumah tanya le anu tanya bak calon kata anu kepadu lompang anu ke fon nada ke ana bak sidro lu tok menyo sidro tok dek ta pending ni dah ya boleh cari le
tanya sapa hatu idone nak nak adik ne rana ne kepadu long bang ane kelimang nak adau ke alhamdulillah bang 15 hatu di kok long bang kena mengawin pakat tujuan mengawin tanah kahu wa tanah sonu menikah lega dam ane belele duk nala gusurah ne gure cung balai bebe itu mekruan punyu hana buah mulung rusik lo mendung ho mabunu sahamu mudu apa sabot tu nu sahamu hai ne mudah ne nutu ayo urina riu riu mana sabungnya ini itu pun mangan mentang yang jelas kok cita oh perayaan nak dengar orang nak hak melahirkan nak hak melahirkan bahkan kepeduk hak yang Allah raya hak lebih tak urinan siga melahirkan siga duruh upena dau dausa manga kuhana maka ku mana malamnya kira-kira drole dosa wa pegah bayah hai ayah mamak kan ko jai dosa kebetulan ayah nak dengar dakwah okey mana tu ayah agak tengah ngak baju ayah mamak ko jai dosa mana dosa kah pun sangke bukan ekanyam boleh yang boleh kepedi dia yang nak agak pakal hana arti laga hana arti le harta hana arti le keturunan punya hana agak agama maka minta perumo yang mupom agama dengar anak muda lu ingat pakan dengku boleh perumo mupom agama kipan cara kamu minta perumo mupom agama draw mu hana mupom pakan penting tak urinang mupom agama karena hadis Nabi al-mar'atu madrasatul ula lil walad. Urang ini guru pertama bagi anak. Cara hancaran anak kan tergantung bak kamu. Bak dera anak mai. Ika mau urang ja kuuk mana pengah meja kuuk pui tepuk dalam wau. Nya anak bak mak bukan. Dekalan mak jamun ni naik pilih buk gepeh-peh kerupuk mulia. Tira gepeh kerupuk mulia ngeperdawana. Nek ke lagi mak ke. Rukun iman hai anak enam perkara. Itu oleh anak nyonya. Pertama pun percaya Allah Ta'ala butoi-butoi. Tapi lang ketemu peh-peh alat tinyak pada puna. Wujud artinya ada. Hai anak kidam artinya sedia. Mak jamun. Lam ayon rukun lewlah. Pertama niat dua berdiri tete kebi pada Fatihah mak jamun ino patekuk lah ino ayun-ayun sitrik tinggal pasal ayun jelok syok ada nak lagu pilagu lagu mana dia pun pergi kau berlalu kau berang kau masa ayah kan marhum masa kan ayun tinggal mata macam betul lah kau hanya dia, 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 lega dia, tanya kau yuk. Terobat tingkat dia video katnya, mana kena 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 tukar ni. Budak eh, bunga upi-upi mata kat video mak tu mana. Kena balas fiti kau pepet tak kami yang mana. Ia sapa ada kat fiti. Kata dia, nonggap punya poh pada aku. Sikok bagi dua, sikok bagi dua. Maka sakit mak. Kejut orangnya lo kalan mak. Kadang-kadang si Roma anak nak dalam TikTok. Mak dalam TikTok. Kita tingkah mak dengan anak berat mak. Pegat buat pak TikTok. Ya Allah ya karim. Kadang-kadang anak ya buat anak naik lemak. Ya Allah buka je lebak pegah bahana minta doa pilih akhlak melimang tak golam tiap je kemah kabeh je kemah tu jatah ya tah memang apa ya dia makan je kemah mana program pak jajak bluk je kemah je benar ya kejut uri nang guna ilmu agak menyemenan anak muda minta permoh bukan cantik rupa bukan harta bukan keturunan yang hebat tapi yang paham agak bukan bahu berbintang bukan leher berdasi
yang kudambakan, pria yang punya hati. Nyanyi ke lirik kata biar tahu itu oleh rumah irama. Bukan alis terukir, bukan bibir bergincung, yang kudambakan wanita yang punya malu, bercinta karena dasi sisi akan segera basi, bercinta karena gincu cucu akan segera layu. Irene galak ke cowok ganteng, dia punya pangkat, dia punya jabatan, badannya kokoh hebat, hilang gantengnya, hilang jabatannya, hilang pula rasa cinta. Kamu agak galak ketinangnya karena body di laga, urung laga dia urung kaya, gadah kaya, gadah laga body, hilang rasa cinta. Maka amanah lo, cintailah karena agamanya, akhlak budi pekertinya. Insya Allah cintamu bertahan sampai ajal menjemput. Bubuk. Kak, wabatan hebat urinang berkat Nabi Muhammad. Maka lo mohon di kujaran lo gadah bak maklum, maka kak lo. Ni main TikTok silakan. Tapi pentingnya Rona haya, Rona hebat berkat perjuangan Nabi. Ni tingkah ni bak media. Ya Allah, laganya buat lu ejet bengih Rasulullah. Ya Allah, laganya buat lu ejet calon mandron. Ya Allah, cikalan begat lu kerja. Nyolong kalan gadah fifut malah. Nyolong ulang sikret. Aba abu dalam belah di. Mungkin walid nak dengar-dengar. Apabila bak manusia hanale hidup fifut male, ulang ya. Apabila bak manusia hanale hidup fifut male, apabila bak manusia hanale hidup fifut male, maka derajat manusianya lebih rendah, lebih hina dari binatang. Tak perlu terkedi punggung binatang, tanya iu punggung lumonya. Nyenduk dan hina kanyo menyekat ada fifut malay. Dan dengar yang ketengah kan sila asal kat malam kapuh dua kan di hurungnya blak dia dia selamat datang ya. Nah, jangan lupa kita layan ikan di hurung boleh anak boleh puih lah kau anak hitam tam leh permuh lagi atau sama-sama harkar anak. Telokalan minta sedekah pak lampu merah lebih mulia. Orang minta sedekah pak lampu merah jilbab ke pakai aurat getok gemuk lawat naik di sedekah nego. Nyokan minta sedekah pak TikTok jilbab dibuka kadang-kadang tidak buka orang-orang dupu-dupu karap de. Di TikTok pengonya menya tertidur motor de di blok menya tak lojeh de ana hilang di pak mai. Jadi kau buat kena ijar kau macam ini. Hilangkan bungih ke TikTok ke raya mampak contoh malam ni kan negelah kaya dengar ada kau walaupun dalam komen pun kagak aku nak ijik pihak ha. Kau jauh komen ia wak kau TikTok pilih juruh ikut hitam tu jumpa kau ikut yang hitam pilih main iku nak nyonyan model pendakwah haim tak dengar di rumah serkah ibu kena habis serkah maji. Yang kau buat hari ini nanti screenshot direkam layar yang online kau ide nak ke yang macam mana wan? Nak mudah info akun yang kau ni balas dan nak hanai tengah beroy ke paleh jirong. Bikin aku mau kumpai. Yo, Oh God, dia mesti nak komen di peluru. Alhamdulillah, semua kuliah tihannya. Tak bapak nyan model. Malah kita pada belah menekan. Anjing bergonggong kafilah berlalu kaku-kaku. Alah kaku dan. Yo wes, biarin aja. Buka we ending on down. Semangat. Poh padu dawa. Poh dua. Poh dua. Ya, aku kalau bagunya rumah. Nyonya depo walet pikiran lo walet. Depa kalau runjak tiga, le putan buka kau home kena aja. Mak ayah yang berbahagia wabatan. Yang kelahir, putra yang kelahir nikmat lahir Muhammad,
membawa Islam yang secara kafah untuk katanya umat. Nyok Islam agama yang Nabi pejuang tempo dulu. Nabi berdakwah, lehaton dakwah Nabi terkoma. Nejak rata pintu nutok-tok pintu rumah selama 3 tahun. Lihnya dan perintah Jibril, Allah Bajibril sampaikan kepada Muhammad. Dakwah bil jihar, dakwah terang. Merayakan tantangan Rasulullah. Perjuangan Nabi yang jika tantangan kan kok. Sofit. Dua buah Abu, Abu Lahab dan Abu Jahai. Nyok pengacau perjuangan Nabi. Yang kejut Abu Lahab dan Abu Jahai. Entak ngoronyo na. Kalagak tato struktur kampung. Kata pegat peraturan desa lagi nyok. Cikna dua buah pengacau. Yang kenyan pertai Abu Lahab dan Abu Jahai. Maka Mahmudullah ayah dong berbahagia. Dari Mekah Al-Mukarramah Nabi hijrah ke Madinatul Munawarah. Lam visi dan misi berdakwah hingga Nabi wafat di Madinah. Sebelum Nabi wafat ada tanda-tanda Nabi kena wafat. Tandanya adalah turun ayat yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini agama telah sempurna, nikmat diberikan, Allah ridha Islam sebagai agama. Ken Nabi bak para sahabat hadis nyantren, ayat nyantren, bak Nabi tengah getawaf yang telah tawaf wadah. Hai geteng kehantar hadis Nabi ke Mekah bak unta. Maka Nabi dikumpulkan para sahabat. Wahai sahabat-sahabat non, ban mantang lengtung ayat lewat malaikat Jibril. Di mana dalam ayatnya ditegaskan bahuronyo agama tanyo ka sempurna, nikmat nujuk oleh Allah, Allah karidhon Islam sebagai agama. Menyemenan wahai sahabat-sahabat lun, cok pideung tongkat panah kubah bahasa boh tempat, cok kuda jak ikat bahasa boh tempat. Perjuangan sampai di sini, Islam sudah pada puncaknya. Ubena sahabat senang, ubena sahabat gembira. Bahkan tanda tanyo kamu menang hana payah lemu perang. Ternyata nasiro sahabat yang umur lebih tua, pemikiran lebih jenius, itulah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mak wate kedenge beritanya nemo Abu Bakar lempah raya. Nepluung nuwa rumah to rumah negeri lempah raya. Sehingga suara tangisan Abu Bakar didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka bawa tanya Mahmudullah ayah long yang berbahagia. Nejak ubena sahabat barmu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini hari yang paling menyenangkan? Bukankah hari ini hari yang paling gembira? Di mana Islam sudah pada puncaknya? Nutuun li Abu Bakar. Wahai sahabat sekalian. Dua buah perkataan Nabi rahasia yang paling besar. Yang pertama Nabi mengatakan. Bahwa tanyo hanapayahmu perang le kasih ono menandakan long takut le long menye perjuangan ono mandang akan timoh kelompok-kelompok lain yang berkomentar. Contoh mana itanyo tak pegar sesuatu watif sesuatu yang kafinisi kali. Contoh pegar rumah pegar masjid watif kaget leh nyancit kana komentar. Nyan ada ajit pada cikkan musia modelnya tak pegat lah kan alam. Nyan watak kala. Watak tengah tak pegat menasak mingin dan. Watak kala nyut tak relis lagi nyut nagak lah. Pajan watak kala nak komentar. Nyut yang ya Abu Bakar. Takut dimuh kelompok-kelompok lain bagi yang komentar Islam. Itu pertama. Yang kedua kata Abu Bakar. Yang membuat aku bersedih wahai sahabatku sekalian. Adalah Nabi mengatakan ini ayat terakhir, tidak lagi turun ayat setelah ini ayat. Yang membuat leng temakut putra menyenyok ayat hana terlek sama dengan tugas rasul selesai. Menyenyok tugas rasul ke selesai, tandanya Nabi akan wafat. Ubena sahabat madung dahulu. Ubena sahabat tercengang dan berlinang air mata. Hanat tep nibaknya Nabi berpidato. Nepegahlah pidato Nabi.
Wahai sahabat-sahabat lun ban bandu, ba uronyo lun tuan lake maah bagata ban bandu. Atih kesalahan lo, perkataan lo, tingkah laku lo yang tepeh lan gata lun tuan lake maah. Menyembang hata pun maah wahai sahabat. Kadang nama keih ngan kuda, ngan tongkat lun, ngan pidium lun. Uronyo tubuh lun siap terimang tumbalah. Menyekata bandung tayak balah bat tubuh lun. Maka mak tua ayah berbahagia. Nu ulang-ulang habanya le Nabi truk lega. Hana mutiro sahabat yang budak. Dudah nu budak siro sahabat bak kali kebut yang bernama Ukasha. Ya Rasul, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, karena kan ulang-ulang lega makanya lung budak. Nak ingat ya Rasulullah, waktu tawa bak sabah peperangan di mana long plung long nuk jom kaki drone, tapi neki ih long mentungkat drone dan tungkat drone kinang bak dadalun. Orangnya nebi tungkat yang kelong long nuk tung balak bak tubuh drone ya Rasulullah. Nabi perintahkan Bilal, wale kata urumah Bilal, cok tungkat lon bak Fatimah. Neblung Bilal bagah-bagah kedeh urumah ni cok tungkat bak Fatimah. Ni cok tungkat ni pupluh dalam masjid ni cok bak Rasulullah. Waktu tungkat bak jarak Nabi ni serahkan kepada Ukasha. Di saat itu tongkat di tangan yang Ukasha. Ni budak sahabat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Ni budak cucu Nabi Hasan dan Hussein. Maka ni kena sahabatnya Ukasha. Baik coba-coba jak balah bak tubuh Rasulullah. Baik coba-coba jak balah bak tubuh mulia Rasulullah. Nyempat tubuh kamu para sahabat siap terima tumbalah baik tabalah bak tubuh Rasulullah. Bakwatenya nutuun di Nabi, wahai sahabat long Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, cucuku Hasan Hussein, duk-duk legata duk duduk Al-Kashah ni musulam ya Rasul. Satu lagi permintaanku ya Rasul, sebagaimana dikala itu aku tak punya pakaian sehingga tersentuh tongkatmu dengan badanku ya Rasul, maka permohonanku ya Rasul, lepaskan pakaianmu ya Rasul. Nebuka baju Nabi, wate baju Nabi terlepas, tongkat yang nabak jarak Akasyah red utano Akasyah neblung nekecup dada Rasulullah, kecup dada Nabi, geglik ya Rasul, cuma tabuh keinginan lo ya Rasulullah. Sebagaimana tubuh drone hai pajuh le abu neraka menengkuh cip tubuh lon leh tepeh dengan tubuh drone juga baik sentuh le api neraka. Nabi negusu bakhruf Ukasha, engkau penghuni syurga sahabatku. Nabi negun wahai sahabat yang ingin berjumpa dengan ahli syurga, berjumpalah dengan Ukasha. Setelah kejadian itu tak lama kemudian Nabi sakit. Sakit Nabi tak terbaring. Sakit Nabi hanya sekedar meriang. Sakit Nabi hanya sekedar demam-demam biasa. Tetapi yang sakit Nabi berat hingga akhirnya benda bak ura kena wafat Nabi, yakni ura Isnin 12 Rabiul Awal. Di mana bakwati subuh na azan le Bilal bin Rabah. Leh na azan le Bilal bin Rabah. Maka ditanya oleh Abu Bakar, wahai Bilal, kenapa Rasulullah belum hadir ke masjid? Neblum Bilal bagah-bagah nejak bak rumah Nabi. Dikutika nebuka pintu rumah Nabi. Nekalan Nabi kati eh lemah hanadaya. Nekala Nabi Bilal. Tariwang legata Bilal ke masjid. Tapegah amanah lun bak Abu Bakar. Tayudang imung subuhnya bak Abu Bakar gelantok ulun. Lun haid lun budah le Bilal lemah tak tak tubuh lun. Nukli Bilal mubrok-brok roh imatan nublung dia pegah bak Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Rasulullah ternyata sakit. Haid ni jauh mujid lemah haid ni budah le. Ni amanah bak ulun yang je keimung subuhnya. Drone wahai Abu Bakar. Oh wate gedinga le Abu Bakar bakwan Nabi sakit. Abu Bakar bak gedang rubah dan pingsan. Dikutika pingsan Abu Bakar karu terlah masjid. Wate karu duh dengar tu barumah Nabi. Nabi lam sakit haik nebeda, tapi memaksakan dirinya untuk bangkit dari kesakitan demi menyelamatkan solat jamaah subuh.
nikmat Nabi le dua sahabat oleh Ali dan Fadhal, dua sahabat nepangke Rasulullah untuk nebau masjid jadi imam subuh. Dapat kita ambil kesimpulan onan ini penting salat jamaah. Dah dalil Nabi kena wafat tapi ne beda untuk nejak pedang jamaah, tanda pentingnya salat jamaah. Kemudian lihat Nabi sembahyang subuh, dia balik ke ucung sahabat. Umi, dengar belum dengar? Wahai sahabat Nun, betul boleh kata abad Bandung bahwa uronyo uro Isnain 12 Rabiul Awal, di mana uronyo bertepatan dengan uro lahir ulun, dan ulonyo ulun akan berpisah mengata abad Bandung. Tugas long sebagai rasul telah selesai. Amanah long titip mengata tolong jaga Islam begot-got. Ada terbanyak Nabi lewa urumuh. Nabi lewa urumuh. Kira-kira nak watil duha. Taruklah tanya poh si kurung poh si peluh. Teruk jamil bak rumuh Nabi. Nabi ni seorang salim ni bak jamil. Ni perintahkan bak Fatimah. Fatimah, dah buka pintu ni. Jamil istimewa teruk bak ayah urunya. Nebelung Fatimah nebuka pintu. Dikutika nebuka pintu oleh Tuan Fatimah. Nekalan wajah jamiannya yang hantum pernah nekalan berokat. Mekat-kat tubuh Fatimah. Seakan-akan ancur dulu. Seakan-akan pak atau tubuh Fatimah. Duk nan tumakut. Duk nan gemetar. Nebelung Pak Rasulullah, ya ayah. Halo terjadi tamang ayah, temakon lon ayah, ya lon ayah, hantam pernah lon kalan jamiannya ayah. Nuzul ni Nabi, wahai putriku tercinta, baik kata temakon ke jamiannya ne, baik kata ya ke jamiannya ne, berangkah ho kata ja, berangkah pat kata du, berangkah ho kata plum. Di akhir kehidupan kata ne, merumpuk dengan jamiannya. Jamiannya ne, yang memisahkan kelezatan dunia dengan tanya ne. Jamiannya ne, yang berpisah hudib tanya dengan dunia. Jamiannya ne, yang berpisah hudib ayah dengan kata. Dialah malaikat Israel. Ne, ma, Fatimah melimpah raya. Getaut Nabi, putriku. Baik kata bersedih, pergi ayah agamanya dan hanale, pergi lunnya. Oleh Nabi, putriku tercinta, baik ne, karena Ramadan yang akan datang, gata akan bersapat dengan lunnya. Kita baca sejarah, antara wafat Nabi dengan Fatimah, selisih 8 bulan. 8 bulan wafat Nabi, 8 bulan kemudian, wafat Fatimah. Mak ayah yang berbahagia, tamak Israel duduk oleh Nabi. Muhammad, lun hadir Muhammad atau perintah Allah yang jemput kata Muhammad. Pukuh na izin bagata Muhammad. Wahai Israel, terbuka pintu izin. Kalau memang ini perintah Allah, tetapi yang membuat berat lun Israel, bagi umat lun dikala lun hanale, bagi umat lun, ya Israel, nasa'un Israel Muhammad. Hana pun dengar kata umat, umat-umat Nabi awai, Nabi-Nabi awai, hancur ilah tempati syurga sebelum umatmu dan dirimu menempati syurga. Ia mata Nabi roh mucrop-crop, Jibril dah unun. Wahai Muhammad, bahkan taklik Muhammad, Jibril. Ia mata leluruh Jibril, kan ia mata leluruh cinta ke dunia. Ia mata leluruh Jibril, kan ia mata halong dan memisah ke dunia. Akan tetapi Jibril, ia mata lonoro, ia mata mempisah dengan umat, bagi umat lon watenin hanali. Singkat lo pegamat, Israel mencabut roh Nabi secara perlahan-lahan. Dari ujung negara kini, peik ke tuot, ke keien, keien, ke pusat. Watir roh Nabi teruk bak pusat. Nabi gegalan ucung muka Jibril. Jibril berpaling wajah. Hana gegalan le ucung Nabi. Gegalan Nabi Jibril. Bahkan hana daging ucung lo Jibril. Berokan kata yang pengen lo kata yang indah lo kata yang tunjuk lo jalan. Bahkan orangnya hana daging ucung muka lo. Nego oleh Jibril Muhammad. Hantanggup lokalan muka gata Muhammad. Tubuh gata tinggal sakratul maut. Hantanggup lokalan wahai Muhammad. Punekai Nabi Israel. Tapi yuh fiat hakim tubuh lor. Tapi
piyong ti akit tubuh lon ma abang lon adolong yang mutua Nabi Muhammad jaminan syurga. Nabi Muhammad maksum terpelihara daripada dosa mengatakan sakitnya sakratul maut. Akhirnya demikian sama-sama kita bukan orang ibadah, kita pendosa, kita ahli maksiat. Coba ingat betapa sakitnya sakratul maut. Maka Rasulullah bawa tanya, penegur, ya Allah, nebi kesakitan sakratul maut yang nabat tubuh umat lo, nebu dua baklon, ya Allah. Berasakan sakitnya le umat lo, baklon yang rasa, ya Allah. Dengan cinta Nabi, dengan tayang Nabi kepada ketanya umat. Wahai umat Rasulullah, wahai urina, wahai anak muda, tak ingat ke Rasulullah, tak jaga agama Rasulullah, tak buhyuk Islam. Nabi cinta tak kepada umat. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, setelah itu Nabi kita wafat. Wafat Nabi Ba'uruh Isnin 12 Rabiul Awal Lamwat yang Tuha. Umur Nabi 63 tahun. Khilaf pendapat, naik pegah 60, naik pegah 60 leh. Nabi wafat Senin ke Semuyuk Rabu. Yang khilaf belum, naik pegah malam Rabu, naik pegah huruf Rabu. Ni dengar mi sampai habis. Benda-benda ni. Maka mamutu ayah long pakan tungku mi tu dari Senin ke Rabu kan cukup je. Oh, dua orang. Menyertanya hanya dengan trip-trip acan meninggal di Pres Jakarta hanya pergi sembuh baju. Itu Nabi ada problem yang begitu besar. Anak tanya aku dah break. So je. Tak pergi si abang je kena so si abangnya. Siapa dia emangnya? Aulia kah dia? Nah, maka maksudnya jawaban yang pertama apakah Nabi mengisik dua urus sembuh. Yang pertama dawa urung Mekah dengan Madinah. Kedurung Mekah Muhammad tua kedurung Mekah kedurung Madinah baik. So pesengapnya suud Aisyah. Rasulullah wafat di pangkuanku. Rasulullah wafat dalam pelukanku. Maka disinilah makamnya Rasulullah. Yang kejadian mak dia menjak dari waraf yang kubu Nabi nyan yuk mentengna Aisyah seakan-akan kubu Nabi iyu pratah eh Aisyah. Mak kemudian yang kedua putra alasan hana Musa duk khalifah leh Nabi wafat. Maka suud lah kawan para sahabat wate duk rapat. Wate Nabi baru subuh ai du tubiat sembahyang subuh. Ga amanah ba bilang riu dang imum ba Abu Bakar. Nyan ke tanda, nyan ke isyarat wate Nabi hana le yang jid khalifah Sayyidina Abu Bakar. Mak Nabi wafat nuwa ba al. Islam tinggai ba para sahabat. Sahabat wafat tinggal bak tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin. Hingga malamnya nak ikut tanya lagi nyo Islam. Lewat ke pujuang, legure-gure tanya. Long tanya mak. Kita ut bersemangat, berserentak. Islam yang nak bak tanya, peke putoi Islamnya atas Nabi pujuang jamun? Peke putoi Islamnya agama yang Nabi warisi lewat para sahabat? Kalau kita menjawab benar, ada tugas yang paling besar, lebih besar daripada kanduri maulid adalah menjaga kibat cara jaga Islam bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Hanya dengan Islam tergelengkang, dengan kejahilan, dengan kebodohan Islam akan tenggelam. Kira-kira bahasa yang nampak kurang mana mumpam di kutura ini. Kiban makna tungku bil ilmi hayatul Islam dengan buat budak Islam. Kalau kena mesyuarat drone mandum dah buat urina najak buat mandum anak muda najak buat mandum anak muda tehisok lu kutung jih malay hai dia sok le lu kutung malay hai dia main judi malay semayang hanai kubah le urina urina bandung tutup aurat semayang hatinggai jilbab bibiraya baca ketak lu kutak hanalih pakat malay lu Allah Ta'ala. Di saat nak ilmin lahir agama muhi aju uri Islam maka lahir Islam maju Islam karena Nabi wabil jahli mawatul Islam karena kebodohan Islam akan mati menyehanabut anak muda
Islam wek-wek ngelupuk dong ono hanale la tamalaya ibu judi hanamalele ya inang-inang zina di mana-mana ibu ka aurat itu berestet otot wek-wek masabonya wate kalagenya maka efeknya tang-tang agamanya ka hanale nya bukan manudanya orangnya kamalamnya tanggai tak kira tanggai dua tengok kira-kira Islam tanya maju pemundur ha tempat ini maju ina longkeun tak boleh hadir tak ina saya ti ala ummati zamanam la yabqal Islam illa ismon wala minal Quran illa ismon akan terok tabuh mata ku umat lon hanale kekal Islam yang na hanya nama Al-Quran hanale yang hanya tinggal bentuk Quran pu makna tanyo mandum ber KTP is tapi rame tanyo hanamu pomi dalam betul bukan cukup le urut Islam hana getunaikan tuntutan tuntutan Islam nyokan na urut Islam yang sama yang ku hana na urut Islam yang na jabat ku hana Nau Islam yang gua hari aku hana. Yang kedua Al-Quran tinggal bentuk pemana hana le urang dia baca Quran hai tem hukum le no hukum Quran tak terjadi atau belum. Yang berota ubina calek-calek ya teh baca Quran. Ya kan fitnah le orang ratusan calek tak bisa baca Quran. Yang kaya ya hana tem jak bodoh. Teman punya Quran haji nara kena nak beda agama. Semasa nanya pilih lu insya Allah tak ku agama lagi Ustaz. Eh syek. Lam kampung cikala rumput lam puasa bak-bak mit. Tahu. Yang nak lagak ibu dia incak dia terawih. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن ليه تراوي إذا ما جمح دوا فهلا كم لي ملوكو ملوكو بلاش أفعل تأكلون ما كنا تراوي ما هو ما جم واتفعل بسم الله لا جد كوسي تيا منو بسم الله الرحمن الرحيم tapi ke cucu mamar ukurnya kamu lagi ju inna talidun imbawai dun ujung dengan sawo hai ibu bapak ya menyemendal mak cikalan mak agama makin menurun masjid-masjid menatah-menatah saudara anak muda burung duha anak muda masa luar tau mak lu orang jajak mak ika mau temua dakwah untuk diri melabu yang sebuah benda Aceh ada kala kota Fajar sebuah diri melabu tak dengar orang ada kada kuda motor kuda kuda pula dah jauh lain tinggal aku almarhum muda tapi jangan tok-tok mi semua Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Tegaga as-salatu khairum minan nawah. Oh, namuda. Ad-dinu biyadil fatah. Agama bajaro anakmu. Coba anak muda jadi muadzin masyaallah. Allahu Akbar Allahu Akbar Bangat Awak merdu Hai karapuam lah jemput dari duit Ya Anak muda jadi Kemayang terawih anak muda jadi imam Natraka 20 rakan Saf lurus darapat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Sampai waladhaa
Kira-kira raya sumakmum Tuhan. Bahkan raya imum raya. Secara refleks raya gerohnya bukan. Teman punya imum terawih. Perti umu pada jodoh. Doh beting. Lagi jafun. Saf lurus darapan. Allah. Anda muda yang luar jingo mubu. Kote amin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ilikut. Anak muda jadi muadzin mantap Tuhan. Anak muda jadi imam mantap Tuhan. Bahkan anak muda haitin adam jawaban malih. Bahkan malih hana ilu. Dari ke lagu pun lagak-lagak. Lainnya pun lagu ikhendum. Hidup bak-bak pun jaga ikan gitar. Batin mepake dengan sang lage. Hudib lom kamu ubah. So hamba Allah yang kae pina. Tubuh lam laot dosa. Ya Allah, ada saja dah lon mohon, lon mohon pinta. Rodoh ni, pelaga tu, ni bukan. Nah, tapi bukan dia agak itu, bukan item. Hana seolah awaknya bujuk ia dan pakat, karena hana didikan agak. Cipukan pengajian para pemuda dan nagure yang tempurno, nyogat dah tahap kamat, kamat juga, kamat dah kan. Allah, Allah, Allah. Syahadu ala Allah. Syahadu ala Allah. Anda muda yang lagak-lagak tu, anda mengerik. Yang lagak-lagak tu, anda insya. Yang kurung-kurung becut, subuh. Bawa akbar, bawa akbar, subuh. Ya, aku. Hasil mengerik, ya. Ejam kau, subuh. Ya, tak bergerak lagi, insya Allah. Tato remaja masjid. Para pemuda tato, mereka tak Islam. Bergerak doang. Fadli, adhan luho. Helmi adan Adha, I Pongdan adan Mugrib, I Farid adan Inca, apa main tu boh? Kak kampung, Umi long tanya, nak ingin Islam berjaya, nak ingin Islam berjaya, nak ingin Islam bangkit kembali. Hanya pengen pegat, bet. Hanya menang, urang tua benar bet, anak muda benar bet, anak darah benar bet, remaja benar lamnu. Nyo yang paling hek gurelun anak miet urunyo SMP SMA akhlak melimpah tani iyo ubit-ubit tanyo abang mudua SD iyo ke SMP SMP iyo ke SMA SD ke guru ke beli le guru itu be ingi murid dino te ke beli le guru iklek mata tu guru nyo ai ilong jamun lo pura-pura pir ko lah ka SMP. Duh, Pak Kecik, Pak Kecik tu. Long regam rukuk, ancur rukuk dalam jarak. Kepet, baik kepegah ni Pak Kecik. Bak ayah long, long rukuk. Anak mek lawaknya, bak Pak Kecik lah kaya rukuk. Pak Kecik di rukuk ni, bak. Kaya Pak Kecik banyak-banyak merukuk. Itu pang iya. Idan Pak Kecik baik sampong tak. Pengampong dum, hon bak. Ayah, nyok, 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 sama. Kemil. Nyok terakhir, edal tau. Anak mek. Hana khilak lek menyemenan bala yang paling raya kan gempa, kan tsunami, kan puting beliung, kan banjir petit dan kan akidah rusak moral anu Aceh. Maka peraturan lo mohon malamnya ne bantu le urang-urang anu. Tokoh-tokoh Tuhan pe Tuhan lapan kecil ne pegat kanun sabuh, pe kanun. SMP SMA wajib jabut harim wet-wet lah gampung. Tanya yang muda-muda bejit tukang kontrol ado-ado nanya. Mesti jatah ekbet poh nam sepot wa poh sepuluh malam karena nabalai yang nabilai. Poh sepuluh malam dari wa beklai hidup kada kupi punya hidup drop wa rumah masing-masing. Jep poh lambat naik ekbet drop yang bau balai ekbet. Tiap malam tak jaga, tak pegat peraturan lagi yang insya Allah dua buah manfaat. Generasi berakhlak, dayah dalam kampung maju. Punya anak yang pegat, kaki balai dalam kampungnya. La hayon wala mautun, hai cewdek, hai cewdek. Idra nepi yang Tuhan-Tuhan yang abut. Yang muda-muda pun cuma jabut, kerja berhek. Siap.
Bek kia-kia kat mata muda. Nak dengar? Oh, nak dengar? Kibai ke ramai ramai. Selagi kau muda, kerja yang giat, jangan sia-sia masa muda. Selagi kau kaya, jangan foya-foya, gunakan harta di jalan bertakwa. Menyebutlah kamu ngalam, jauh bernuh, belakang saya, kurir mo. Eh, kamu pakai, kamu sulit, kamu itu. Nak dengar umi, maka perlu tanya apa tak minta ilmu. Yang pertama puna ilmu tauhid. Pemakna nak katuri siapa Allah. Allah itu wujud. Wujud lidah kita itu wujud lil ijad. Zat Allah, zat hana mukayyad geken dengan zat mutlak. Maknanya zat mutlak hana mukayyad dengan zaman, hana mukayyad dengan tempat, hana mukayyad dengan bentuk. Wujud ketanyo Allah zat-zat mukayyad. Nantanyo mukayyad dengan waktu, nantanyo mukayyad dengan tempat, nantanyo mukayyad dengan bentuk. Allah kaya, pakan kaya. Allah hana hidup katin. Allah tiga, pakan tiga, hana hidup lemah. Itanyo kaya, pakan kaya, karena kaya weh katin. Dan dang-dang pro katin. Yang kedua, hana cocok, sombong, burung kaya, pakan, kan kaya. Mengkaya lagu, dang-dang pro katin. Kan tiga, dang-dang pro lemah. Kan hebat, dang-dang pro bangai. Buat elemen tauhid. Yang kedua, buat elemen fiqah. Kumpul. Nak sah ibadah. Inna solata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna kamu aduk. Dayahnya lafai tauhid. Tapi kek dengan logika. Menya Allah yang pegah kumpul dia tauhid. Tapi ke tauhid. Bit-bit. Bit-bit. Solat mencegah perbuatan keji dan mu. Umi, nak terbayang mah? Nah, betul. Orangnya selalu urus terbayang, nak terbayang. Hah? Jualan kawannya, ibu ke kegok, masa-masa tu orang rauh. Tolu sembahyang, ngon hana sembahyang. Lu hana. Mandu-mandu, bahkan bawa sembahyang. Alasan si, boom. Ya bukan. Alasan sibuk sabe, alasan sibuk digle, bebe rayatan mana? Kaje dek matan sembahyang, bebe rayatan mana? Kaje dek matan sembahyang, pakai ummi. Alasan dilon muhe. Alasan dilon mulahe bebe raya tan mana kaje deke mak tan sembahyang bebe raya tan mana kadara tan sembahyang pagi ummi kalale hanale rasa male lom alasan bahasi ade tinggal lale lampau tu prejabatan BO tu dang-dang diwa ane prejabatan BO tu dang-dang diwa ane biar ki kastime hei kujuk hari benar buka hei umi nak temayang mi ka rukun temayang lihatlah berkah pertama wujud oh dia tiurah di malam limang bahwa 17 raka salat duhur jam up. Apa-apa. Mak, kalah-kalah. Nyo lebah semayang beo, tentu nyo berkelahi bawah balik. Rukun semayang lehamlah. Nyo tengok mendum. Lehamlah ke bagi? Lehamlah. Kalbi, kauli, fe. Kalbi menyangkut dengan hati. Kauli, perkataan, fe'li, gerak, gelap. Paling hek pertimbang lehamlah. Nyo rukun kauli. Mazhab Syafi'i syarat baca rukun kauli butuh dengar ke draw. Kadar urang normal kan urang klau. Menya urang klau baru tu kedengar beraya ke betul kan tinjau urang klau.
tinjau tanya normal. Ubenan tamu tu dia dengar, duh, kaji. Kaji. Nak modal urang semayang, Abah Mehmet sudah jepit. Secara madhab Syafi Hansa, malah nak lah pernah lengkalan, kan Babah Timun melengar Abah tadi. Tak tanya pakar benar semayang, bukankah salat dengan hati lebih khusyuk? Hati rukun kalbi, perkataan rukun kauli, perbuatan rukun fa'li, new model semayang uru. Golong tak periksa cara tahara, golong tak periksa cara mandi janabah, golong tak periksa pusuji tubuh, golong tak periksa bagaimana ia yang ilmu tulak, kan ilmu tulak, tak ilmu tanajis, tak ilmu sa'amal. Banyak orang yang tak paham. Orang yang tanya kajik urung kaya. Langkama pegat kawano. Kawano B.O. Kulah anak pegat blok drum hijau atai baba yang anti pecah. Man. Teman ia nyangka hantar dua kulah. Cok ia mana junduk tidak nedang. Ia nyok irut lo gede. Ia mehana. Bedah yang semayang kajik kubut. Yang kejut, banyak orang solat tapi solatnya enggak ada faedah. Kenapa? Enggak ada ilmu tentang solat. Ini contohlah, kita nyawa rumah nak fikir jut. Anak mit agam yang golong balik, golong sunat. Tidur dua tun, dia tun. Ismayang iya, hai ucung ruang iya, hai rak. Video lemai ablam dan ayah kusyuk, tak ada mayang. Anak ini anak pupuk, anak pimpuk, ini anak agam. Bahkan anak agam hanya ucung tubuh yang punya dalam sunat karena nak najih majih. Pat najih yang nak di bawah ujung khulfah ji. Maka ilah lagi tak fiqah di sunat anak agam nak gadah najih di bawah khulfah. Nak jumpa khulfah cuma ujung bus. Ayuh. Pergilah-gilah jumpa tuan-tuan. Kan? Pinah naji hinah. Yang kerja cukup bahaya. Orang semua yang anak cung ruang ke. Kepikir pahidah ni. Belum punya nombor anak umur sedih. Kalau kena. Kalau kena. Ni pedang anak sampai anak dalam balik. Yang empat umur sedihnya ikut yang nak contoh pada bohong. Yang hati mang lehkan ke mafiat dengan dia tak ada. Yang nak pindah sampai. Wadah dua tayat akhir kalau nak kemah. Ujung kaki belah wik itu bit iuk lu kaki belah unun nyongkan itu bit kaki kena anaknya kalau aku tunak ikidu kaki dan nyong itanya tak hidup kaki uri tepeng surah jamaah uri tepeng begiduk mahiduk kak bang taboh sah hantar kemayang gara-gara taboh menanggung najih anak tayo nah yang pegah lagi yang surah pakir yang kejit benar-benar yang tanya uri nang lah. Ilmiah dia hana, tak muduk kata pelu-pelu muka aja. Bibi hana mulut, hantar muduk. Mana dekut na, sayang tu gadah lip-lip muhan. Bagi jak pada jalan, tengok tu sampai agam baby yang. Bibi na mulut, hana mulut bibi na tak muka. Hana tak muka, na tak tu sampai yang. Hana tak tu sampai yang, na tak sampai yang. Nyan baru matahara golong tak periksa bacaan suat mekun sin sin mekun suat syaratan mustaqim mekun syaratan mustaqim am'am ta'alayhim subhanallah 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 batumah yang agama rabbi ufili rahmi wa deburni awa deburni ikau boleh wa deburni wa deburni rabbi ufili wa rahmi wa deburni ya Allah pampolo nabi lama kena wa deburni nabi lubu tu tu kelo ha Allah kata yang malaikat lubu kena khabar ada tu yang semayang tu yang kerja dia semayang berakai lam-lam semayang berakai tak tentu semayang rawai Allahu akbar blak tablu tak baca aja kerongo mangga nyosak mangga murah. Pak tujuh Allahu akbar. Dengan ikut aku gak buka. Ya Allah aku hancur ki. Kenapa awak mesti nak tak pak ki ya. Langsung mayang berokat.
tubien luar semayang cok silap lah. Tubien bos silap dia menang dia bayar. Blah. Mai kecul lah ke. Pusiak semayang ya hai. Biar-biar pencuri. Kahe pepek juga pakai kele ke budang yang benar ke suara Allah. Ikannya budak yang kan pencuri aja pencuri ya. Lihat buat mata bawah masjid cok di laugam. Ya anak cok di laugam, cik tu kubin dia. Anak kena buat cok boleh kami, tu cok dah. Dia kebuat semayang. Dia kebuat semayang. Pakal gara-gara anak ilu. Maka lu tanya nak pendeng nyabut. Nak pendeng nyabut. Yang pertama, yang pengantinya yang kira ilmu bermanfaat. Yang kedua, ngonjak buatnya sahibah. Yang kelahir, ngonjak buatnya hidup is. Maka apa yang ayah buat? Ya pada tanda akan redak. Tanda akan jawab dia. Kampung ni, cukup raya fahala ayah buat. Huduru majlis alim afdalur min solatin alfir raka'ah. Hadir bak buat, lebih raya fahala. Bak sumayang sunat, terlebih raka'ah. Eh, semua yang tu nak terbeda kan? Eh, mutraweh 20 biar lung-lung saudarimu. Tapi ni eh buat bak walet dikat diat leh leho mutijum. Walau hanan ne bakit tiap, walau hanan tu menyang mutikrek, walau hanan tu leh ilmu yang walet pegak, walau tengun walet temu buat jamaah, temu pelah. Walid bismillahirrahmanirrahim babut taharah. Bermula ini itu bab suci jamaah cuma belah dia kau. Yang iblah pi bab mana memang ke iklik dia tu. Putuh rantai kat mana? Pajang jaga sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Ya Allah kawal. Urang tengut ngurung tebleut kaban faham. Ya kejut walid, nya tengut-tengut urunya be walid pegah sepu, walid keun dikeret. Yang tengut-tengut minggu ke ba pantai-pantai nak gagak tengut tau. Ne patih urang tengut nak balak. Kuru yo patih, de bocotoh. Nya tentu akai lagi kam. Era ne meninggal mak nak dikeun. Nebegat kauri tahunan menyedayahkan haul itanya ke tahunan kampung kauri tun undang orang kampung 20 draw yang baca sama dia 18 draw sama dia 2 draw tengur itanya umpah rumah kan dapat sedekah urus sama dia watan lepas sopeng lap amplop na beda asok amplop urung tublut ngurung tepit taban kan minyak 20-20 mendung kan minyak menan ebet taban pala tengur tublut taban pala. Yang kedua, fahala cakbut lagi kunjung seri beda rumah dek. Yang kedua, lagi kunjung seri beda rumah sakit. Eh, nyemita seri beda rumah sakit. Eh, mesti nak rumah sakit ikiran seri beda rumah sakit. Eh, nyak. Tidik, eh, nyak. Eh, nyak. Eh, nyak. Paling di seri beda rumah 20 ri. Seri beda rumah 20 ju. Eh, buat dengan walid, ngabi, gure-gure lain. Nak payah bapak 20 juta. Padung si, YB. Tehu celeng, YB, CB, CB, YB. Ketua kelas yang tepat pun putus lagunya menggumat lagu je Sibe YB nah yang musibe nah kelah nak apa-apa tengku gore kamu kau ikhlas ke alhamdulillah dia tengku-tengku yuk si ikhlas minu sebab kamu tengku nak punya buh lepas yang berhubung enyo hai kelihat kai leh alhamdulillah sukun paku udah kena kriat amin urung gak-gak kau duk amin solehah madum amin malam ni wei kami yang kerja raya tak fahala jabut mandung jabut yang kelem reno ilmu tasawuf ku pun nak got ah ban kago akai hakikat tasawuf tawatumu urang punya kata wadu mak selesai masalah pakan masalah haitim selesai sampai pihak tidak mahkamah kenapa tidak ada yang mau mengatakan dirinya bersalah pakan hana karena hana sifat tawa urung tawa tu merendah buka salah lu salah lu pula kemah selesai han mungkin dukung mesti kau salah dua buah blok sonyan dengan blok sonyan pakai dua han mungkin mesti kau salah dua buah blok
Tidak menyiapkan awal adalah anak gunung, pasti awal adalah anak baru. Teman pakah hana selesai masalah, hana sote mengaku bersah. Dan yang urang kagete mengaku bersalah, cukup gar kampung. Pencara hana hak le polisi mandum truk kena geroy. Bupati yo foto wak ore. Pak Bedi pun, lego. Kenapa Pak Bedi? Aneh, peng APBD 16 miliar bukan kan? Lego Pak Bedi Pak Dewan kan? Sekda mengaku bersalah, truk Pak Sekda. Pakar Sekda. Aneh, Pak Raja-Raji, pakar Pak Juhaji, KK, orang Pak Juhaji. Adanya Pak Dewan ni tu Pak Camat tu dalam menjual yang Pak Kecik. Assalamualaikum, Pak Kecik pakarnya pandai nak pakai kopi luar dari ruang tu, habis bukan yang menua. Man lah Pak Kecik, sama sedih je. Dia sedih helikot, kau imu. Kau imu pun kena pandai nak cakap kita sama hupang pun, okey lah. Menyaudah sama-sama mengaku. Dia boleh kena. Menyaudah sama-sama mengaku bersah. Bersama, insyaAllah selesai masalah. Alinya tadi kau tunggu-tunggu dakwah ni. Ika hubung kena pandai ke, aku copeh hujah atas pada dakwah aku. Kena di mana yang cocok cara hujah atas, ha? Kau betah-tah, nak lukis roh ke gotoh dulu, ha? Kali ni ada ku, mereka sama-sama mengaku bersalah, mudah diselesaikan masalah. Lakon dengan perumuh, sama-sama mengaku bersalah. Bangat Tuhan. Kira perumuh ke klik, pada kau patut lakon klik. Ya udah buat lagi kira. Itu begini dah. Itu kira perumah bak benda lekoi ke le perumah. Ayah. Ne perumah ado ayah. Buat lagi. La benyo ayah. Selama adung leh-leh batin tak. Rupanya nak pernah baru belum mantan lo jamun. Alinya gede melikung leh kalau punya api. Membekan ayah, mama selama ini selingkuh. Okey lah kau mantap. Ngai mukli. Mantan jamun. Okey lah kau katrin. Nak melihat bunyian. Okey lah kau. Menya memang kah kala ke maah maah baklum ampun ba Allah kata aso syurga mak mesti nalako la ke jan tenang bi tenang mang ada rawo tapi di kuhi la ko sagonyo ta ha ha mesti nyang kalah nak kalah bagi insyaallah 12 pas la kotak benar tiba teman la ko yang gap karena perumah mengaku bersalah la ko pi klik beraya. Pakar negeri ayah hana di dalam aku ikah gak datang urim leh kamu selingkuh ke pegah balon gak tak kakai mana ayah pakar negeri hana apa yang kutu mikir pakar tempur ikah long lagi kami ikah leh berdian long limang belun kau ngontoh ayah mesti erna likomo. Sama-sama mengaku bersalah dapat diperbaiki. Yang kerja perlu ilmu agama. Hana mudah mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Walaupun tak teruk dengan sama waya, sama waya. Ibu kira kata kenyang sama waya ini. Menyahana lakwa ilmu yang perumuh sama ilmu. Han merupak sakinah mawaddah warah. Kecuali tiga mekawin lahir kau. Isakinah hirau, iwaddah hirau, irahmah hirau. Mak, ba'akaya balong nung pingat drone becuk je mak. Allah tamang syurga lewat lepoh rida. Tamang syurga anak rida orang tu, tamang syurga murid lewat rida gu, tamang syurga isteri lewat rida suami. Mak lakukan perbuatan yang membuat senang hati suami. Jangan umi bantah-bantah suami, jangan khianati suami, patuh pada suami, izinkan suami poliga. Ya. Ini tak duduk peng 5M. Ha. Ku tak mahu cintaku dibagi-bagi. Ha. Padahal makin dia bagi makin nyaman. Hei Anali, jatah temurah seminggu tiga. Kamu lihat ni lima negeri je minggunya. Jatah kadang tiap malam kau kurang becut.
Hai gua kena gua gede man. Don bangai. Tapi memang mangat tauruh surah idin putken kaya dalam gunung ngan tauruh surah idinnya. Kode nama jadi kaya nama. Kena kode dong ayat ini. Bukan ya, mak nipu buat saya macam nak tenang suar. Yang pertama mak ronuh percantikkan dirimu secantik-cantik mungkin buat suamimu. Bek pelagak draw kelakor draw pelagak kepu nak ingat lakor ke perumah orangnya dumpu kana perlejak ut pedah plek hitam kana mak doktor kecantikan tinggal ibu duduk drrrr kata gerang bibi yang suklah kaji aku merah draw macam puji cuka kana lada urut muka lah bulat lagi belakang belak cincu kena nyan filter dagu khilaf ulama ya. Salah-salah berat pendapat kuat haram merubah wujud asli bawaan yang Allah berikan. Nak baklu HP lu kirim ni gurai rela jenah mudi tentang filter dagunya. Hati-hati. Teruk bak modal kakrutnya cengok kena itu puak gada kerut. Naya modalnya kakrut cengok gada kerut. Deman buat manusia tak gada kerut kan si belian dengan. Habis ni belian kerut ni langgara biar nak kaya nak koma dah hidup dia. Habis-habis. Maka yang pertama pelagak dua kena tegua lakau abak hek berpulih hek lakau kau ni tegua lakau pertama hek tegua lakau yang bilang ke jengu batrah rumah mana ya Allah saw batrah rumah lu tinggal lakau apa kau yang gerutih oh kemang kan lagi sarimi mandi kompon bajian berpuk-puk kan lagi kau lihat ya Allah ya karim. Maka mulai tengah pelagak ada duk nak lagak duk malam nyo lagak aja nyo kan kahiyu dah kan tengoklah kau cara buah budak buah lip buah wangi jemput suamimu di pintu gerbang rumahmu coklah kau ah jom pasti katanya oh macam tak ana ayah melagak ada kau lompat ayah nyailah kau ikut yang betul ke pula. Semangat nak kau lagi kuku bima pakai berita je tambah pindahnya lah. Semangat nak kau. Yang kedua tugas perumah pecara magun. Kadang-kadang kau hanapeng belak gua nak kau. Hau temak nak lung ayah. Hanapeng menolong dok kuat ungkut hantar putang ke. Ayah tenang mamak dah masak. Perkuah pucuk kerundung tipu lemak. Kekailah kau mak pucuk kerundung hantar ke. Perut ayah kameng bak-bak itu je. Mana kau sakit? Yang kelihatan urinang bermanja dengan itu. Ilang yakin, berunggah lebang Rizal mana, orang kampung sukun paku mandum manja dengan aku. Pajan belian pun berkahwin. Nyan pagi ibu sama-sama idang atas meja, ibu lepurumo, ibu raja roh, ibu kuah. Lebu nak nabu bak-bak laku. Bang-bang, adik sampuh bubang. Menyokong nak tolong. Ibi abang hati-hati tolong. Nama kamu dua abang. Belahan lepas johok ke mana. Bermanja dengan kau. Tak berkengkel lagu dengan kau. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Tak kira-kira lah kau berdoa sembahyang ke lagu. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda. Menang aja. Nyalah muka barang mak bermanja dengan kau. Nanti dengar umi. Kadang-kadang nak kau dorong tokoh yang punya nak tugas desa. Nanti yang malah kau bang, kau nunggu jak bang. Nyalah nunggu jak umedan. Ya, aku nak acara bang. Acara kampung tujuh huruf. Bang. Aku tidak minta oleh-oleh iman permata dan juga uang. Yang aku harap abang pulang serta membawa kesetiaan. Ingat bang, engkau bagaikan layang-layang, tali ku lepas benang ku genggam. Semakin tinggi kau melayang, semakin takut kehilangan. Tak baru getih atas bluk dalam hari ini. Nyo dengan ini kejap, nyan begakai. Bermata teko pinang bong.
nyan model bingat nak kau makah nak ada promo. Menyemenang mak bandung-bandung bena ilu maka penting gak pun dan bakal le macam buah wakiran sedekah jari harta wakaf ilmu manfaat yang kenyal mustalim yang kenyal doa anak yang sok mak amanah long yang jok bet anak badaya walau kedeknya hanya long peluh panjang mak bek pernah menyesal yang jok anak badaya bek pegah-pegah awak jak bet hana masa depan mak je mak kalan orangnya tak pegah je mereka berkurang bet hana masa depan hana ini hana itu cikalan kehidupan yang tenang nyurung bet bukan je nilai kedua Idra nela peng kaya tapi ketenangan hidup hana. Gurai adra ni kampung ke. Eh Honda, Honda biasa. Rumah kubut selalu bahagia suami istrinya. Ira ni hurun kaya. Maklah kono pengusaha sukses. Tapi sebulan tiga orang rumah. Itu ku orang kasihan. Tapi sebulan tiga yang nak hidupi rumah. So bahagia anak lakor saja. Jangan lakor di luar kota gitu. Baik berkena. Jujur enggak ada dusta di antara kita. So ngalak lakor sampai rumah, ngalak kau sampai luar kota beraya tu. Tercerai kali ke? Enggak. Yang kedua mak, kebahagiaan bukan pada pandangan mak, tapi bahagia datang daripada kalbu hati. Itu ada kalan kau bahagia kau rendah. Tahu lah macam tu. Ada ni dua batlah dengan kau. Nekun pada kau ayah. Ini agaknya dengan rumah pihak sepuk dia main. Itanya sudah tajak. Ikatnya pergi sepung dengan NMAP lah kong. Atas kali atas ke dubik dua ke. Tuh, kena dubik orang bunuh gua ke dia. Belah pasal ke buka ke nolong ke. Dia sepun. Ini kaya lah malah kau ini lah. Ya, kibang bahagia aku. Pelagi drone ni, tahun tak lupa kajak. Ia awak jak ikut Honda je. Rupa je hana bahagia dua. Ikan bak perumah ini kot. Dek, eka urung je. Tahun tak kajak kibang bahagia dua ke. Pelagi kah dia orang kajak. Bahagianya beda be. Dan kerja baik bersama. Hudia tanya dengan hudia kudung lah. Haitim sama. Baik dia bersama lah. Korang lah. Kau. Gop. Ayah. Eh pesta kampung kena belah macam kelu. Eh ni lah kau si Lina. Pet buah pesta. Pet buah baca baru. Dua lah kau. Pula kedra nak sabar. Baik dia bersama lah. Kau dong lah kau gop. Lah kau gop kepala PUPD. Lah kau dong awak PUPD. Nampak lah kita jawakit jawahir termasuk dausau rina beberang lako barang yang hantanggup ibu buat lela nak belajar bud maka benar bud insyaAllah hudim akan bahagi banka ada rumah tangga kau mangat mak lako na ilmi perumah na ilmi dam jamah semayang bahagia Tuhan lako je keimung senang Tuhan mak hai hai hai. Nak nak doa jamun lakor bujuk ke ibu rumah tangga. Nak merempuh kah? Kau mana lakor dari ibu? Allahu Akbar. Perumah ni kot. Allahu Akbar. Anak zamping Allah. Akbar. Tersalim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Icun jarum lakor rumah. Lakor baca doa perumah ke A. Senang nak Tuhan mak. Lakau berdoa permohonan Nabi senang dan Tuhan ilmu doa lakau na'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma innaka afun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمتعلمنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma hayyina bil iman wa amisna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayidina Muhammad bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu salama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Kabeh doa nak kau, kabeh dakwah. Baiklah lah yang muda. Lengcok kesimpulan ni kau hasil malamnya. Dengar bukan? Baiklah muda halai. Muda haji Allah baik. Keramat kuhana cina Allah. Pasti keluar rumah. Yang pertama, cok yang tiba dalam langkah maulid Nabi, lahir Nabi Muhammad mempersatu tanya baik pakai-pakai baik dakwah dah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin bersaudara maka baik pakai-pakai. Yang kedua, lahir Nabi Muhammad mengangkat derajat wibawa perempuan. Hebat kita berkat Nabi Muhammad, maka perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang kelak Nabi wafat Islam ku bahabat tanya tugas tanya ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Berbukti-bukti dalam Islam, tadaka Islam hanya dengan ber Islam udep dengan jahil Islam mati. Ma timbuh jara waktu hune lon tuan lakai mah kana pemaaf. Oh no tumanta lebih kurang kurang lebih lon tuan lakai mah bahasa gasa. Media TikTok pendengar lewat media juga permohonan maaf kadang naga-naga. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.